nak tulis monolog ni. Hai. Semuanya serba tak kena. Hai, ayo otak, ayo, ayo, ayo. Fikir, fikir. Esok dah nak kena hantar. Ini satu perkataan pun tak keluar ni. Aku kena makan aiskrim ni. Ya. Aiskrim boleh membantu aku untuk berfikir. Ya, itulah dia. Oh. Cuaca panas-panas macam ni eh. Kalau dapat aiskrim eh. Oh, sedapnya sejuk tegak. Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Itu aiskrim ganjaran. Untuk dimakan bila selesai satu tugasan. Selagi aku tak siap monolog ni, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Aku hanya perlu fokus dan berdisiplin. Mungkin aku akan lebih fokus kalau bilik aku kemas. Yalah, ya. Ya, itulah dia, itu. Ya. Keadaan bilik aku yang berselerak ni. Ini yang menyebabkan fikiran aku pun berselerak. Bilik ni refleksi minda kita tau. Kalau bilik macam tongkang pecah, minda kita pun samalah. Baik, aku kutip pakaian dulu. Patutkah aku lipat? Kalau aku lipat ni, ambil masa. Tapi kalau aku tak lipat, sama je aku duduk termenung je buang masa. Tapi macam mana kalau lepas ni, aku dah tak termenung? Macam ni. Aku letak dekat satu penjuru dulu. Kemudian, lepas habis tulis monolog ni, baru aku lipat. Kemas sikit bilik aku. Patutnya kerja-kerja mengemas ni aku patut buat hari-hari. Barulah bilik aku kemas. Baik, sekarang kembali kepada penulis. Aduh. Aku nak tulis pasal apa ya? Patutkah aku menulis tentang cinta? Cikgu aku mesti suka kan kalau aku tulis pasal cinta-cinta ni. Ataupun patutkah aku menulis tentang seorang jejaka yang mempunyai kekuatan luar biasa? Mana dia dapat kekuatan tu? Sebabkan dia makan muntah hantu. Menarik.
cerita badang. Ataupun patut ke aku menulis tentang seorang watak yang sedang mencari ilham untuk menulis sebuah monolog? Itu dah melanggar dinding keempat pula dalam penceritaan. Lagipun, berapa lapis cerita nak buat pasal orang tak boleh nak nulis monolog ni? Ataupun, patutkah aku menulis tentang seorang tukang kasut? Benda ni lebih sukar dari apa yang aku jangkakan. Aduh. Tapi aku tak boleh gagal. Kalau aku dapat B ni, sudah semestinya CGPA aku jatuh. Sekali dia jatuh, memanglah payah nak naik balik. Aku tak boleh gagal. Aku kena pastikan aku lulus dengan cemerlang. Barulah boleh menjamin masa depan. Baik. Tak apa. Sekarang ni, aku hanya perlu melayari internet dan buat kajian aku. Aku perlu tengok cerita-cerita orang lama dan bagaimana mereka menulis sesebuah monolog. Macam mana mereka bercerita. Macam mana mereka menghasilkan karya. Ya, aku perlu tengok contoh orang lama-lama. Ya, kalau mereka boleh, kenapa aku tidak? Apa yang menghalang aku untuk menjadi sastrawan negara yang seterusnya? Baik. Jawatan kosong, khidmat pelanggan, gaji RM2,000 sebulan, lumayan. Keutamaan diberikan jika mampu bertutur dalam bahasa Mandarin. Baik. Kalau aku bekerja sekarang, bila kawan-kawan aku tamat pengajian, mereka baru nak cari kerja. Aku dah ada simpanan. Aku merapu ni. Tak boleh. Kalau aku ikut keputusan ni, memang mak aku akan mengamuk punyalah. Dia sanggup tak sambung belajar dulu sebab dia nak kerja demi nak sara aku ni, nak besarkan aku ni. Sekarang dia dah mampu untuk hantar aku belajar tinggi-tinggi. Aku nak berhenti. Aku nak terus kerja. Tak boleh. Maka sia-sia je lah pengorbanan dia selama ni. Tak dapat aku ubah nasib keluarga. Begitu saja ulang-ulang cerita keluarga kami. Banyak pengorbanan ibuku. Dia sanggup mengorbankan cita-cita demi nak besarkan aku, demi masa depan aku. Aku tak boleh hampakan dia. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Ya. Aku boleh menulis tentang ibuku. Bagaimana dia mengorbankan cita-citanya demi nak besarkan aku selama ni. Segala apa yang dia dah lakukan demi kejayaan masa depan aku. Tu cantik tu. Cantik. Tulis terus. Lajuk dia.
bermakna satu tugasan sudah pun selesai. Ha. Itu melayakkan aku untuk makan aiskrim. Hai, panas betul cuaca hari ini, ya. Peluh-peluh dibuatnya. Baik-baik. Buah fikiran aku sudah pun masak. Lepas aku makan aiskrim, aku akan mandi untuk segarkan badan. Lepas aku mandi, lepas badan pun dah segar, baru aku sambung menulis. Si Razali dapat quotation tu petang ni, okey? I tak peduli macam mana you nak buat, tapi kalau you sayangkan kerja you, you lebih baik apa ni? You pastikan kerja macam ni selesai, faham? Ha. Faham. Terima kasih. Receive the quotation by this noon, huh? Yeah, Dato'. You always can count on me. Yes. Thank you. Sure. Tapi masalah selesai. Hello, Wai, mana? Mengulak. Mengulak. Hang balik sekarang, hang cari Nina. Aku nak hang hantar barang tu kat Tan Sri Razali. Petang ni juga. Faham? Kalau hang tak hantar, esok hang jangan main kerja lah. Ha. Kasih. Awak nak pergi fashion, pergi.
dia ambil bas kang. Ha? Letak terus.
Aku gay. Siapa nak pelanggan aku malam ni? Aku dah buat. Puas. Apa dia? Aku gay. Siapa nak pelanggan aku malam ni? Aku dah buat bodoh tu nak apa lagi ni? Ha? Celaka aku nak kuat lagi! Ha? Kau tunggu, kau tunggu! Mencengkam. Tapi daun-daunnya
merekod kontak. Daun alif pun mula berguguran. Dan begitu juga bah, wow, sin dan ta. Satu demi satu jatuh ke lantai bawah. Terkulai lemah. Pohon ini masih belum tumbang akan harapannya. Terus menerus mencari jejak. Jauh ke tanah zaman. Air! Di manakah air kasih? Dari lidah bangsa. Gunung dan lembah. Paya dan bukit. Apakah tiada lagi yang mengalir titik perjuangan? Aku rindukan semalam Usman Awang. Juga Gemilang Sakma serta keagungan Tun Sri Lana. Yang suara mereka seperti lembah dalam. Akhiri tamadunnya. Pohon sukma, ku dengar bicara rayumu yang merintih. Sungguh ku kesali nasib zaman. Apabila pohon jati diri ini menjadi rentah yang sepi. Tangan yang melambai di jurai peradaban meniru nasib rindu pada tanah bangsa. Aduhai watan, aku sebatang jati diri yang sedang mati. Berhentilah. Berhentilah bermimpi dalam samar teknologi. Kerana neon-neon, ketaksubannya telah melimpah, membakar mata insan. Hei! Jagalah sekawan harimau di Nubari itu. Jagalah kuku nafsu, acukan kada bersian yang meronta menutup mata nafsu.
jadilah telaga segar. Dalamkan parit jiwa. Yang tu
itulah. Waalaikumsalam. Ya, ya. Oh, tak, tak. Saya tak sibuk. Saya boleh. Ada temu nyanyi. Kalau dah ada temu nyanyi, masuk terus tu belah kiri. Terus tu je. Tu nampak bilik yang mana? Yang tu. Masuk nanti ada doktor menunggulah. Biasa tunggu 3 jam. Apa ni? Pakcik, saya tak boleh ambil duit ni pakcik. Kalau saya ambil duit ni pun, belum tentu pakcik boleh jumpa doktor. Bukan. Saya tak nak lah pakcik, tak nak. Boleh. Pakcik, terus je pergi situ, nanti ada akan orang tolong. Macam tu lah kan orang. Ingat, dia bagi duit kopi je, semua hal selesai. Malaysia boleh. Tak ada, aku tak ada pergi siapa-siapa. Aku tak berani. Nanti kena masuk. Apa dia panggil? I say. Alah, apa tu yang tangkap orang tu lah. Aku pun tak tahu aku nak pergi mengundi ke tak. Sebenarnya aku tak pernah pergi mengundi pun. Kenapa? Salah tak mengundi? Habis tu, kalau pemimpin tu kita tak suka, takkan nak belasah je undi siapa-siapa kan? Yelah, nanti tahun depan aku pergilah mengundi. Alah, bisinglah korang ni kecoh macam-macam bawang. Walaupun aku tak mengundi, aku bayar cukai, okey? Sekurang-kurangnya aku ada menyumbang kepada ekonomi negara. Maaf. Tak, saya tak berangan. Saya tengah sibuk buat kerja. Ubat? Farmasi dekat belah sana, makcik. Jadi makcik boleh pergi je. Okey. Nak keluar terus? Ada surat doktor. Bagi saya tengok. Ini macam... saya perlukan... Tak, bukan macam tu. Bukan macam tu, makcik. Makcik nak jumpa pengurus saya. Pengurus saya tak kerja hari ni, makcik. Kalau makcik nak datang minggu depan sebab dia tengah sibuk bercuti. Yelah, baru-baru ni kan baru je buka. Boleh pergi melancong ke sana, melancong ke sini. Jadi dia ambil cuti lah, makcik. Makcik dah tak tahan duduk kat sini. Macam mana? Takpe makcik. Saya rasa saya tanya mungkin doktor yang lain tunjuk surat ni. Kalau apa-apa nanti saya beritahu makcik. Makcik tunggu kat ward dulu. Nanti saya panggil ya. Terima kasih. Itulah susah nak bercakap dengan korang pun banyak sangat. Gangguan kan. Ya Allah, panasnya. Dalam penghawa dingin pun panas. Macam mana ni? Tapi lah, itulah aku ada dengar orang cakap sebenarnya antara sebab-sebab masalah apa klimati canja. Perubahan iklim lah. Perubahan iklim tu sebenarnya disebabkan antaranya sebab kita pakai banyak sangat penghawa dingin. Tapi habis kalau panas tak buat macam mana, takkan nak buka baju kan? Malaysia ni bahaya. Buka baju je. Aku rasa aku nak pergi makan tengah hari lah. Aku nak tahu pasal makcik tadi tu. Dekat sini ada macam-macam kes. Ada. Sekejap aku tengok file ni. Aku tengok macam Lelaki ni hidup dia bagus. Dulu orang kaya, kereta besar, bini 4, anak 16. Sekali menjadi tiba-tiba muflis sebab pandemik. Terus jadi sian. Tengok ini pula . Sakinah selamat. Jadi dia ni kan, kesian juga aku tengok perempuan ni. Sebab apa? Aku tak apalah. Aku pernah bercinta juga. Tapi tak adalah sampai nak bunuh diri maksudnya. Nak tak bercinta lagi ke? Nak, tapi lah orang lain-lain kan kita tak tahu kan. Mungkin dia ni terlalu cintakan sangat lelaki ni sampai
bila tak ada jodoh, terus dia jadi. Itulah. Aku gabar aku tak suka nak sebut perkataan tu sebab sebenarnya aku kat sini banyak ramai kawan aku. Ha, kalau nak katakan semua kawan aku sini kat sini kat sini ramai, dulu sebelum aku datang sini aku tak ada kawan. Aku selalu sendiri. Tak ada siapa-siapa nak cakap dengan aku. Yang cakap dengan aku pun pokok-pokok, burung-burung. Tapi sekurang-kurangnya ada juga kan komunikasi. Tapi bukan itu yang aku nak sampaikan. Aku nak katakan dekat sini pun ramai orang yang baik-baik. Yelah, pasal tu lah aku rasakan orang-orang kat sini semua ahli-ahli syurga. Ahli syurga. Seronok dapat jadi ahli syurga ni. Tak buat-buat apa-apa jadi ahli syurga. Aku tak tahulah. Aku rindukan mak aku. Aku nak balik sebenarnya. Aku tak nak duduk sini. Aku tak nak duduk kat Kuala Lumpur. Tapi mak aku cakap, kalau aku tak kerja kat sini, kalau aku tak duduk kat sini, nanti keluarga kita orang tak makan. Takpelah, lupakanlah semua tu. Kita tengok file orang lain pula eh. Dia ni. Dia ni bagus track record dia. Tak ada sejarah yang nampak seperti akan menjadi. Kan? Normal aja. Budak sekolah biasa, ambil SPM, tiba-tiba jadi. Itulah. Jadi apa moral kita hari ni? Moral kita simple je. Mudah je. Hidup ni tak dapat dijangka. Kadang-kadang naik atas. Bukan katang-katang, kadang-kadang naik atas, kadang-kadang turun bawah, kadang-kadang pusing. Kat situ juga. Apa? Tak ada. Saya tak ada nampak siapa-siapa kat sini. Bila tu? Ah? Oh, yelah. Awak cuba cari belah sana. Awak cari kat sana tau. Mustika, teratak tadi alam ini wujud kerana kau, Mustika. Kau dan cita-citamu, kau dan impianmu. Untuk kau.
walaupun kau telah lama pergi, tetapi semangat dan cinta masih tetap hidup di sini. Orang panggil aku Ngah. Yang panggil Pak Cik pun ada. Yang panggil Abang Ngah pun ada. Yang panggil Fatah Amin belum ada. Walaupun muka aku ni ada iras-iras Fatah Amin. Aku ni dulu seorang peniaga makjun kecil-kecilan je dekat Cawkit tu. Masa tu aku baru je lepas SPM. Aku ikut abang aku ke KL sebab dia kahwin dengan orang sini. Aku pun tumpang je lah rumah dia. Abang aku tu dia askar. Bini dia tu lah yang pandai berniaga. Maklumlah, orang Kelantan pun. Orang Kelantan ni, kalau dengan bisnes, dah ibarat macam makan nasi, kalau tak ada buduk, tak sah. Hei, boleh demam kalau tak ada buduk tu. Kiranya aku ni dari dulu lagi mengantau je kerja. Akhirnya aku buatlah bisnes ni. Tu di Cawkit tu macam-macam ubat ada. Penyakit pun ada. Yang mana kawan-kawan aku yang kenal dengan aku, mesti ambil. Ni, makjun ni. Maklumlah, kawan-kawan aku tu semuanya terdedah dengan pelbagai penyakit dekat Cawkit tu. Tapi aku kesian. Kawan baik aku sendiri menghidap penyakit AIDS. Tapi aku tekad nak bantu dia. Jadi aku mula mengkaji. Aku buat makjun baru yang diperbuat daripada herba tradisional, dicampur pula dengan ekstrak delima. Delima ni macam-macam penawar. Tambah pula dengan herba tu sauda. Tak cukup lagi dengan tu, aku siap ajar lagi cara makan ulam pegaga, ulam raja, sayur-sayur seperti bayam. Tapi kawan aku tu meninggal dunia juga. Aku mohon dengan pihak hospital
untuk sama-sama menguruskan jenazah. Tapi baru aku tahu prosedur untuk menguruskan jenazah pesakit AIDS tak sama. Masa tu, aku dengan tiga petugas. Kita orang perlu memakai apron plastik, bot getah, mask dan sarung tangan sampai dua lapis. Yang ada time tu, tiga baldi dan satu besi. Baldi pertama untuk rendaman pakaian jenazah. Baldi yang kedua untuk rendaman bekas dan kapas setelah digunakan. Untuk baldi yang ketiga, campuran cecair khas dan besin pula terkandung kapas di dalamnya yang akan digunakan dan direndamkan dalam campuran khas tadi. Tapi aku pelik, air mandian jenazah pun kena takut. Tapi aku tak tahulah, entah mana dia buang. Walaupun umur dia tidak panjang, tetapi kawan-kawan aku kata amalan pemakanan yang aku ajarkan sangat-sangat membantu mereka untuk jadi lebih sehat. Alhamdulillah. Semenjak daripada itu, makin ramai kawan-kawan yang mendampingi aku untuk mendapatkan Mak Juni. Sempat jugalah aku nasihatkan dekat diorang supaya jauhi seks, jauhi dadah, lebih-lebih lagi berkongsi jantung. Maklumlah, semua tu boleh didapati mudah je dekat coki. Tapi sekarang ni, dah lebih 10 tahun aku tidak kecakit. Semenjak aku pindah dekat sini, tapi banyak sangat kenangan manis aku dekat coki tu. Oh ya, yeah. Tentu kamu semua berasa hairan kan? Kenapa aku cerita hal-hal macam ni boleh sampai ke cokit? Sebenarnya sebabkan dua perkara je. Perkara pertama, aku sangat takut ke cokit tu.
katanya meruntut hati. Hai. Semakin dia dekat, semakin jantung aku berdenyut tinggal. Tiba-tiba dia berhenti di hadapan aku. Lalu berkata, mau tidak jamu baru saya ini? Aku rasa gemuruh. Pustika. Pustika. Mustika. Apa yang aku cakap? Apa yang aku luahkan? Mustika, will you marry me? Dari situlah asal usul kewujudan jamuan gimnastika ni. Hasil daripada gabungan Ngah Majun dan jamu Mustika. Akhirnya jamu gimnastika ni tembus ke pasaran dunia. Korang kena tahu, artis-artis Hollywood pun semua dah ambil jamu gimnastika ni. Apa yang korang tunggu lagi? Jadi, Victoria Beckham pun telah melantik Mustika menjadi penasihat kecantikannya. Apa yang korang tunggu? Apa? Jamu Mustika boleh didapatkan segera di luar auditorium ni. Jadi kepada sesiapa yang nak jadi dropship, agent, stockist, boleh daftar dengan segera. Sekian, terima kasih. MH780 ke Bangkok sekarang sedia untuk berlepas melalui pintu H8. Pintu H8, terima kasih. Malaysia Airlines flight MH780 to Bangkok is now ready for boarding through gate HA. Gate HA, thank you. Penerbangan Malaysia pesawat MH780 ke Bangkok sekarang sedia untuk berlepas melalui pintu H8. Pintu H8. Yes, of course. Ya, ya. Ya, sabarlah, nanti kita jumpalah. Okey. Ya. Tengoklah, tak tahu lagi. Entah 7 jam ke 8 jam, 10 jam, 12 jam, tak tahu. Tengoklah nanti. Okey. Ya, nanti kita gather. Bye. Hey. See you soon. Well, tadi aku ada terbaca satu artikel dari satu website ni. Seseorang yang ingin menjadi pramugari, dia kena tengok link ni. Okey, untuk tahu apa kelayakan untuk menjadi seorang pramugari. Mana dia eh? Syarat permohonan dan kelayakan warga negara Malaysia. Lulus, berumur antara 18 hingga 30 tahun. Tarikh, pada tarikh temulu ke? Okey, lulus SPM, lulus setaraf yang diiktiraf oleh kerajaan serta lulus dalam bahasa Malaysia. Ya, bahasa Inggeris, yes. Matematik, of course. Dan 3 subjek lain yang diambil dalam peperiksaan yang sama. Okey. Fasih bertutur dalam bahasa Malaysia.
dan bahasa Inggeris, penguasaan bahasa lain adalah satu kelebihan. Ketinggian minimum 165 cm lelaki dan 157 cm perempuan. Berat badan yang seimbang. Sihat tubuh badan. Penglihatan baik. Tak rabu warna. Okey, tak rabu warna. Alright. Memiliki personaliti dan penampilan yang bermotivasi tinggi ke arah kecemerlangan di dalam khidmat. Khidmat apa ni? Pelanggan. Okey. So, TikTok lah. Semua orang TikTok. Aku pun nak TikTok juga. Hi, you all. Hello. Okey, dekat atas tu, tu ada link tau. Link yang saya dengar dah share pun link tu. So you all boleh buka link tu untuk tahu apa dia kriteria untuk menjadi seorang pramugari. Okey? Alright, semoga berjaya. Okey. Bye. Sejarahnya dalam zaman 80-an. Tahun 85. Yalah, masa tu saya masih sekolah rendah lagi. Yap, saya masih sekolah rendah lagi. Macam ni puncanya. Biasalah dekat sekolah. Dekat sekolah kan semua cikgu akan tanya, apa cita-cita kamu? Saya pun cakap, saya nak jadi ambassador. Masa tu lah. Tapi kawan-kawan yang lain semua jawab, nak jadi doktor lah, nak jadi cikgu lah, nak jadi ustazah lah. Macam-macam lagi lah. Tapi, lepas tu kan saya terfikir, cikgu, saya nak jadi pramugari lah. Lepas tu, saya carilah apa kerja pramugari. Kerja pramugari ni tu naik kapal terbang. Ih, seronoklah dapat naik kapal terbang. Lepas tu, tapi ni lepaslah, dah lepas beberapa lama, lepas saya dah habis sekolah, saya dah masuk sekolah menengah, dah habislah semua, tiba saya terdengarlah ada satu tragedi ni. Tragedi kapal mas terhempas. Tragedi ni jadi seluruh dunia, seluruh Malaysia dengarlah. Keluarlah surat khabar, keluarlah berita, keluarlah majalah, keluarlah semua-semua, keluar. Ha, tu tak apa, tu biarlah. Beberapa bulan selepas tu, keluar iklan apa ni, pramugari. Saya nak cubalah. Okey, masa tu saya ni sekolah dekat Pasir Putih. Ya, saya masa tu masih lagi sekolah kat Pasir Putih. Bukan sekolah, dah habis, saya lupa. Saya dah selesai. Saya dah habis masa tu. Saya sekolah Pasir Putih. Lepas tu saya nak pergi cuba. Nak cuba apa ni, interview tu. Tapi kan nak jadi pramugari ni kena 5 kaki 7 inci. Saya ni tak cukup inci. So tak apalah, saya pun pergi cuba juga lah. So, okay, ni rahsia besar, okay? Alright? Jangan bagi tahu siapa-siapa, please. Ya, saya tahu. Lepas ni semua orang akan tahu. Satu Malaysia, satu dunia pun akan tahu. Tak apa, don't worry lah. Macam mana? Saya terpaksalah kongsi rahsia besar tau. Okay, macam ni. Budak tu. Akak ni cantik sangatlah. Rugi kalau akak tak jadi pramugari. Akak kena jadi pramugari. Dia pun tulis 5 kaki 7
Tapi kak. Okey macam ni. Masa akak, kalaulah akak dapat lepas interview untuk kali kedua, akak kena cengkit sikit. Sandi kat saya. Kenapa? Senyap tu? Eh, budak perempuan lah. Bukan lelaki lah. Perempuan. Mesti dalam kepala fikir budak lelaki kan? No. Okey. Lepas tu, first interview. Dia tanya benda-benda yang mudah-mudah sajalah. Kenapa nak jadi pramugari? Tak takut ke naik kapal terbang? Tapi, saya ni kan sebenarnya tak pernah naik kapal terbang. Masa tu, kalau siapa yang pernah naik kapal terbang, kira dia paling mewahlah. Okay, so saya tak pernah. Ada lagi soalan? Dia tanya, tak takut mati ke? Saya jawab, kat mana-mana pun kita boleh mati. Kan? So, saya lepaslah ujian interview tu. Tak lama lepas tu, saya pergi ke Kota Baru. Untuk second interview, ada tiga orang panel. Ada tiga orang panel dekat situ. So, panel tu bertanya pada saya. Tapi tak. Sebelum tu saya kena ukur juga lagi. So, budak yang ukur ni, dia ukurlah saya. Akak! Akak ni cukup-cukup je 5 kaki 7 inci. So, saya lepaslah ujian tu. Saya lepas ukur tu, dia tak tahu saya jengkit masa tu. So, saya pun pergilah interview. Second interview ni, soalan dia pun lebih kurang sajalah. Lebih kurang sama macam tadi tu. Tapi kali ini dia mula tanya tentang sejarah. Sejarah Malaysia Airlines. Sejarah sebelum Malaysia Airlines. Sejarah sebelum Malaysia Airlines. Okey, sejarah sebelum Malaysia Airlines ialah sejarah Singapore Malaysia Airlines. Saya jawab dengan bangganya. Ya, saya tahu tu sebab saya dah baca tu artikel, surat khabar, saya dah dengar berita yang masa cerita yang masa tragedi yang saya dah cerita awal-awal dulu tu kan. Okay? And then, okay, alright. So, saya lepaslah interview tu. Jadi, saya pun pergi interview di... saya terima telegram lah. Saya pun ingat-ingat lupa lah cerita tu. Dia macam ni. Dia lebih kurang dalam a month before ke, atau dalam 2-3 minggu lah selepas interview kedua. Saya dapat panggilan melalui telegram. Masa tu tak ada telefon. Dia panggil melalui telegram saja. Kecoh lah. 1 quarters. Anak Korporal Izhar nak jadi pramugari. Kecohlah dekat kuartus tu. Semua orang memekik, berlari-lari, melompat-lompat. Masa tu, ayah saya ni askar. Jadinya duduk dekat kuartus tu. Okey, ceritanya. Masa tu, kalau siapa-siapa yang dapat jadi pramugari, kiranya dia ni macam artis lah. Glamour macam artis. Betul. Saya tak tipu. Betul-betul tak tipu lah. Okey. Lepas tu, kalau balik kampung pula, mesti semua orang tengok. Kita pun rasa glamour lah masa tu kan. Betul-betul. Saya tak tipu pun. Tapi kan, saya terfikir juga. Kalaulah saya tak dapat jadi pramugari masa tu, malulah. Okey. So, saya pun pergilah untuk interview yang ketiga ke KL. Masa tu, saya pergi ke rumah makcik saya. Mak saya ni sebenarnya ada ramai adik-beradik. Semua ada dekat KL. Okey, jadi saya pun pergilah tumpang dekat rumah makcik saya. Makcik saya tu ada anak perempuan. Nama dia Nur Atina.
Lebih kurang lah, saya panggil dia Kak Tina. Masa tu, dialah yang teman saya pergi interview. Okey? Okey, sebelum tu. Almarhum mak saya. Ada buatkan baju kebaya. Baju kebaya ni, dia betul-betul ikut potongan baju kebaya flight stewardess. Dia ikut ukuran, warna pun sama lah. Mak pergi dah klinik. Mak cek tak? Mak makan ubat tak? Mak kata ya. Wow.
the shortest. Okay. Lepas tu, saya ni sebenarnya saya buat kajian. Saya buat kajian pasal emas. Sebab saya takut dia orang tanya lagi pada saya pasal sejarah emas. Tapi dia orang tak tanya pun. Well, what make you feel that you are able to be flight stewardess? And what do you think you will do on the flight aboard? Soal dia orang pada saya. Alamak, saya ni cari-cari translation pada soalan tu. Apa saya buat? Apa saya? Saya kena buat apa eh? Mulut ni pun jawablah selepas kepala otak ni selesai buat translation. Serve the passenger? No, you are not a waitress. Beside serve. Alamak, apa lagi yang aku nak kena jawab ni? Safety? Aku ni jawab safety tu sebab aku pernah dengar sepupu aku yang teman aku tadi, yang Tina tu kan. Dia ada kenal lah senior stewardess kat situ. Masa dia orang tengah buat borak, aku dengar rambang-rambang lah. Dia orang kata kerja stewardess ni bukan je nak penumpang, tapi dalam masa sama kena juga ambil tahu tentang keselamatan penumpang. Okay, so saya pun jawab. Dia orang tanya saya lagi sekali pasal safety tu. Why? Tanya dia orang pada saya. Terkapai-kapai lah saya nak jawab. Tapi nasib baiklah saya ni dah pernah pun baca. Saya ingat balik apa yang saya dah baca, apa saya dah tengok pasal kapal terbang terhempas tu. So, saya pun jawab. Well, kalau kapal terbang terhempas, kita sebagai pramugari kenalah menyelamatkan penumpang itu. Amazing! Amazing! Jawab mereka spontan. Tiga-tiga jawab spontan. So, saya tak perlu melalui catwalk. So, saya juga ni parut-parut yang ada ni. Ni parut pun sebenarnya ni. Tak perlu ditengok pun. Okay? So, maybe lah diorang tu dah amazed dengan jawapan saya, kan? So, that mean you are willing to die for your passenger? Definitely! Jawab saya spontan, tiba-tiba saja. Are you sure you are going to be a stewardess? Yes, I am. That's why I'm here. That's why I'm wearing kebaya. 10 Oktober 1999, tragedi kapal terhempas, batch 46, mas, tragedi mak saya. Penerbangan Malaysia pesawat MH780 ke Bangkok sekarang sedia untuk berlepas melalui pintu H8. Terima kasih.